Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video minggu ni aku nak ajar kau yang untuk beginner yang tak pandai buat video, dan kita nak mengajar siap-siap macam ada certain sekolah tu budak tak aktif, Google Meet tak aktif, GC. Jadi bila kita ajar siap-siap, kita send video, diorang boleh rujuk video tu anytime, tak ada masalah ketinggalan. Okay, dan kos rendah, hanya memerlukan telefon bimbit, iPhone. Ni aku guna iPhone. Phone lain Android tak tahu. Maybe you kena download app screen recording, sebab kita akan guna screen recording. Dan ini untuk memudahkan kita menulis. Ni dia ada function untuk phone. Benda pen ni aku beli dekat Daiso, RM6 je. Jadi lepas engkau belajar video ni, engkau pergilah Daiso beli pen ni. Beli tu ingat sikit korang belakang eh, jangan kau sapu semua kat engkau eh pen ni. And aku nanti aku guna buku aktiviti, sebab aku nak habiskan dulu buku aktiviti ni. Kalau kau memang dah ada aktiviti yang kau dah download siap-siap dalam kau punya phone, lagi senang lah. Okay, jom kita mula. Okay, ni tau HP punya apps. Kau download apps HP ni dulu untuk kau punya scan any documents, any buku. Okay. Okay, apa yang aku buat ialah aku guna buku aktiviti. So aku akan scan dulu aktiviti yang aku nak tu muka surat berapa guna HP scan ni. Tengok eh, kau kena install HP scanner ni. Kau scan, kau scan cantik-cantik. Okay, lepas tu save dalam kau punya foto. Then kau edit foto tu, kau guna, tengok eh, contohnya aku ajar tajuk tambah dan tolak kan. Kau pergi tempat edit. Ni video. Okay, kau pergi tempat edit. Tapi sebelum tu, engkau kena okay, edit kan lah kau pilih. Tapi engkau kena screen recording siap-siap benda yang kau nak edit tu, macam kau mengajar. Ha, tengok eh, macam aku tengok kau pergi kau pergi control center macam ni. Aku sedang macam aku buat sekarang ni, aku tengah record apa yang aku nak ajar korang kan. Record ni kan, engkau kena tekan, tengok eh, engkau kena tekan lama. Kat bawah ni ada macam-macam tau. Macam sekarang ni aku nak record foto kau tau. Jadi kau pilih foto, dia akan keluar tanda right. Kau pastikan kau punya microphone ni on. Kalau tak, engkau cakap seseorang tak dengar tau suara engkau. Jadi make sure ni part yang paling penting sekali, engkau kena on engkau punya microphone. Okay then, engkau tekan record, dia record sambil tu, sambil dia screen recording. Kau mengajar lah, macam ibarat kau banyak budak-budak ada dalam kelas kan. Tengok aku, yang aku buat dah. Okey, boleh-boleh. Minggu ni kita belajar tambah dan tolak. Tengok, lengkapkan jawapan 3 dan 2 jadi. Tengok, kira 3 tambah 2. Kira semua berapa jadi berapa. Jadi 5. Macam tu je kan. Kita kan bila kita ngajar matematik ni, kita macam nak juga menulis. Tak best tulis guna laptop kan, nak juga pegang pen kan. Tapi bila kau guna pen ni, kau rasa macam bestnya macam lawas kau mengajar eh. Tapi ni untuk tahap satu lah, yang mudah-mudah. Kalau yang tahap tinggi-tinggi tu, maybe kau kena guna cara lain kot. Okay, itu saja dari aku. Thank you semua. Jangan lupa. Okay korang, sebelum aku lupa, kau kena tekan merah atas ni supaya untuk stop kau punya recording tu. Kau tak jenuh lah record tak stop kan. Kau tekan je, dia akan keluar stop recording. Okay, itu saja daripada aku. Selamat mencuba.